Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah lagi basikal baru daripada China, brand Elves, ELVS, Elves Kundi Raceline. Brand basikal Elves ni biasanya dia kebanyakan dia jual frame saja. So daripada frame tu korang boleh customize lah, and then kedai pun boleh customize ikut parts yang dia nak lah yang sesuai. Majority frame Elves ni adalah carbon. Aku sekarang berada di kedai KNL's Partner Sri Serdang. Jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia basikal Elves Kuan Di. Dari segi geometry frame, basikal ini adalah sejenis aero bike dan material frame yang digunakan adalah full carbon T800. Dari segi design, aku suka, cantik, nice, ada beberapa ciri unik dan ada juga banyak pilihan color. Di bahagian down tube, ada tulisan Elves. Dan kalau korang perasan, saiz dia agak besar sedikit compare dengan design aero bike yang lain. Design head tube ada jarak sedikit dan di top tube straight line berpetak, dan kalau korang perasan daripada atas ke bawah dia semakin mengecil sedikit. Ada tulisan high performance geometry di atas top tube. Di bahagian seat tube, design dia adalah drop seat stay, di mana design ini adalah untuk lebih aerodinamik. Dan kalau korang boleh lihat daripada belakang dan juga di depan seat tube, dia punya profile memang slim untuk lebih potong angin. Cumanya di sini tiada design curve seperti mana-mana aero bike yang lain. Ada tulisan size XL di sini, frame 5 tahun warranty dan paint di Hong Kong. Ada dua tempat untuk letak bottle cage. Chainstay pun slim dan ada curve sedikit di situ. Dan di bawah chainstay ada tulisan Raceline, pun ada sedikit curve dan juga slim juga, memang unik. Fork adalah carbon, design slim dan ada tulisan Elves di bahagian dalam. Untuk group set, dia menggunakan mix Shimano 105. Crankset daripada CVR CNC, 11 speed 34 hingga 50 teeth, FD daripada Shimano 105, chain daripada KMC, RD daripada Shimano 105 dan cassette daripada Sunshine 11 hingga 28 teeth saja. Brake adalah caliper brake tiada jenama, shifter daripada Shimano 105, braking di sini tolak depan untuk naik gear dan tolak belakang untuk turun gear. Di bahagian cockpit, handlebar dan stem adalah daripada aluminium, seat post daripada carbon brand Sense, slim profile untuk lebih potong angin. Dan saddle daripada brand Sense, agak keras sedikit tapi design dia cantik, nice. Untuk cabling, kemas menggunakan internal cabling dan kabel adalah dari jack wire. Kabel masuk di atas down tube. Kabel keluar di hujung chainstay untuk RD dan di tepi top tube untuk rim brake. Untuk wheelset, dia menggunakan Giant PR2 tubeless ready, tapi yang ni tube, okay. Dan tayar yang digunakan adalah daripada Innova 725C dan valve adalah Presta valve. So make sure pump dengan betul. Basikal ini juga didatangkan dengan quick release. So dah senanglah untuk korang cabut tayar depan atau belakang untuk masuk dalam kereta. Berat basikal ini memang terbaik, hanya 7.86kg saja. Dan harga yang ditawarkan oleh kedai ini adalah RM5,500. Okay guys, so itulah saja perkongsian aku pada video kali ini. Hujan di luar, so nak shoot kat luar pun tak boleh. Dengan harga yang ditawarkan RM5,500 dan berat dia yang ringan bawah 8kg, bagi aku okay je basikal ni. Frame dia pun nice, cantik, cumanya dia mix group set lah. So benda yang perlu ditukar, yang pertamanya dia punya brake lah, sebab brake ni tak tahu brand apa. Dia letak brand apa pun tak tahulah, takut braking power tu kurang sikit. So jika ada sebarang soalan atau cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.